Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 25. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlanjut setelah kematian Li Pan yang terluka parah karena dadanya tertembus tombak energi milik Lin Dong. Dia pun pada akhirnya meledakkan diri. Namun dalam ledakan itu, Li Pan juga melemparkan segel pelacak yang langsung menempel di tubuh Lin Dong. Setelah Li Pan menyampaikan pesan bahwa Lin Dong akan seperti anjing yang kesepian yang selalu diburu oleh dinasti Moyan, dia kemudian menghilang. Lin Dong kemudian mengecek tubuhnya dan dia menemukan sebuah simbol yang menempel kuat di dadanya. Dan Lin Dong kali ini berkata, "Apa ini? Tanda ini baru saja memasuki tubuhku dan menempel seperti ini." Xiao Dao kemudian muncul dan dia mengatakan bahwa itu adalah segel pelacak yang merupakan metode khusus untuk melacak seseorang. Dan karena segel itu telah menempel di tubuh Lin Dong, maka saat ini orang-orang dari Moyan akan bisa dengan mudah menemukan lokasi Lin Dong dimanapun dia berada. Lin Dong melirik segel itu dan kemudian berkata, "Ah, benar-benar merepotkan." Dia pun bertanya pada Xiao Dao, "Apakah segel ini bisa dihilangkan?" Xiao Dao menjawab, "Sedikit sulit, karena segel itu terbuat dari sisa kekuatan hidup Li Pan yang sepenuhnya dituangkan ke dalamnya sebelum dia mati. Maka dari itu membuat segelnya menempel kuat dan tidak mudah untuk dihilangkan. Jikapun bisa, pasti butuh waktu yang tidak sebentar. Karena memang sudah seperti ini, maka Lin Dong tidak akan mengambil pusing lagi." Dia kemudian mengambil tas Qiankun milik Li Pan yang sudah mati. Setelah memegang tas itu, Lin Dong pun tersenyum dan mengatakan bahwa seharusnya banyak harta yang ada di dalam tas milik Li Pan ini, karena dia adalah orang penting dari dinasti Moyan. Anak buah Li Pan yang tidak memiliki pimpinan lagi, mereka pun ketakutan melihat Lin Dong yang telah berhasil membunuh seniornya. Nyali mereka menciut dan tidak berani lama-lama di kota Yangcheng. Dan dalam sekejap, mereka semua pun kabur terbirit-birit seperti burung dan binatang buas yang menyebar kemana-mana. Namun Lin Dong tidak mengejar mereka semua, karena hal itu tidak penting juga. Lagi pula, berita tentang pembunuhan Lin Dong terhadap Li Pan juga tidak akan bisa disembunyikan dan pasti akan menyebar dengan cepat. Dan pada saat ini, Lin Dong kemudian berjalan menuju arah Moti dan juga yang lainnya. Moti yang melihat Lin Dong telah membunuh Li Pan terlihat cengoh dan belum percaya dengan apa yang dia lihat. Tidak lama kemudian Moti pun berteriak, "Lin Dong, kau benar-benar membunuh Li Pan. Jika tidak ada bau darah yang menyelimuti kota ini karena Li Pan meledakkan diri, maka tidak ada yang menyangka jika Lin Dong benar-benar membunuh Li Pan saat ini." Sambil tersenyum, Lin Dong pun berkata pada Moti, "Sudahlah, sekarang masalah di tempat ini sudah aku bereskan. Kita tidak perlu khawatir apakah kelak akan datang masalah yang besar ataukah masalah yang kecil. Bahkan jika aku membiarkan Li Pan kabur, dinasti Moyan itu tetap tidak akan melepaskanku di masa depan." Moti lalu bertanya, "Apa yang akan dilakukan Lin Dong selanjutnya?" Lin Dong pun menjawab bahwa dia akan berkeliling dan menyusuri seluruh medan perang kuno ini, karena medan perang kuno ini sangat besar dan tidak perlu takut jika tidak ada tempat untuk dituju. Meskipun dinasti Moyan itu kuat, namun mereka belum mencapai kekuatan yang bisa menutupi seluruh langit dengan satu tangan. Dan untuk saat ini, Lin Dong akan pergi sendirian. Dia tidak bisa ikut bersama dengan kelompok Moti dan juga yang lainnya. Moti pun menjawab tidak apa-apa. Dan Moti berterima kasih dengan pertolongan Lin Dong hari ini. Di masa depan nanti, jika mereka dipertemukan kembali, maka Moti dan juga yang lainnya akan membalas semua kebaikan Lin Dong selama ini. Setelah mengatakan hal itu, kelompok Moti pun pamit untuk pergi. Mereka segera meninggalkan kota Yangcheng karena tempat ini sudah tidak aman lagi untuk ditinggali setelah insiden hari ini yang membuat Li Pan dari dinasti Moyan meninggoy. Lin Dong pun hanya melihat kepergian Moti dan juga yang lainnya sambil berdada-dada sebagai ucapan selamat tinggal. Di sisi lain, Liu Yuan mengacungkan jempol ke arah Lin Dong dan mengatakan dalam hati, sepertinya Lin Dong tidak memiliki ketakutan sama sekali dengan dinasti Moyan, dan dia pasti akan bisa memecahkan masalah serta kesulitan yang dia hadapi, dan mungkin malah akan menjatuhkan dinasti Moyan untuk selamanya. Kejadian hari ini, menurut Liu Yuan akan membuat reputasi Lin Dong menyebar dengan cepat di seluruh medan perang kuno.
dan mungkin saja dia akan dilirik oleh sekte super. Lindong yang melihat Liu Yuan mengacungkan jempol padanya, kali ini menanggapinya dengan ayunan tangan. Dan setelah itu, kelompok Liu Yuan dan juga Ling Xi juga pergi meninggalkan kota Yangcheng, karena tempat ini sudah menjadi kawasan yang sangat berbahaya dan tidak layak ditinggali. Dan pada saat ini, semua orang benar-benar meninggalkan kota Yangcheng. Lindong menatap mereka semua dan berkata dalam hati, "Dinasti Moyan, jika selama ini tidak ada orang yang berani menyentuhmu, maka aku Lindong akan mencobanya. Kalian hanya sekumpulan orang sombong." Hal itu dikatakan Lindong dengan tatapan mata yang tajam dan tangan yang mempal kuat, seolah dia akan meratakan dinasti Moyan yang kejam itu sampai ke akarnya. Cerita kemudian berlanjut 3 hari kemudian di suatu tempat dalam pegunungan medan perang kuno ini. Di sana ada Chen Mu dan juga juniornya yang sedang memburu trio Moling. Si junior kali ini berkata, "Kakak senior, ketiga bocah itu benar-benar licik dan licin. Kita sudah mencarinya selama beberapa hari, namun bahkan bayangan mereka pun tidak bisa kita temukan." Chen Mu tidak mengomentari ucapan dari juniornya. Namun pada saat ini, dia berkata dalam hati, "Menyebalkan. Sepertinya ini tidak bagus." Dan tiba-tiba saja, tas Qian Kun yang ada di pinggang Chen Mu saat ini bergetar dan mengeluarkan cahaya. Tidak lama kemudian, keluarlah sesuatu dari dalam tas itu. Seketika raut wajah Chen Mu menjadi terlihat sangat kaget. Ternyata, itu adalah papan batu informasi. Jadi jika terjadi sesuatu dengan anggota dari dinasti Moyan, maka papan batu informasi itu akan keluar dan memberikan informasi yang terbaru. Dan pada saat ini, papan batu itu pun melayang di depan Chen Mu. Kedua junior dari Moyan yang mengikuti Chen Mu langsung memberikan hormat. Karena saat ini dari papan batu informasi itu, keluarlah sosok penting di dalam dinasti Moyan, yang pada saat ini namanya belum diketahui. Namun sosok ini nampaknya lebih kuat dari Chen Mu. Tidak lama kemudian sosok itu pun berkata, "Chen Mu, Lipan telah terbunuh." Chen Mu kemudian bertanya, "Apakah itu dilakukan oleh Lindong?" Sosok itu pun menjawabnya, "Iya, Chen Mu. Selama ini tidak ada yang berani membunuh orang-orang dari dinasti Moyan kita. Dan sekarang, ada satu orang yang berani melakukan itu. Bahkan yang dia bunuh adalah seorang Nirwana. Kau tidak perlu mengejar 3 bocah yang tidak penting itu lagi." Sebelum mati, Lipan telah meninggalkan segel pelacak dengan darah pada tubuh bocah itu. "Mulai saat ini, kamu akan bisa menemukan keberadaannya dengan teknik rahasia kita. Aku ingin kamu bertindak dengan cepat. Dapatkan kembali kunci rahasia kuno dan juga kepala bocah itu. Kamu berhati-hatilah. Bocah itu pada saat ini telah naik menjadi master simbol surgawi. Dan dia memiliki beberapa kemampuan. Untuk menghindari hal yang tidak terduga, aku akan menyuruh Razer untuk pergi bersamamu." Mendengar nama Razer ini, membuat Chen Mu sangat terkejut. Karena Razer adalah orang yang paling kejam di Moyan. Dan saat ini, Lindong pasti tidak akan bisa berbuat apapun. Chen Mu kemudian tersenyum dan berkata dalam hati, "Lindong, tunggu saja, aku akan muncul di hadapanmu. Aku benar-benar ingin melihat ketakutan seperti apa yang akan muncul di wajahmu itu." Di medan perang kuno, tepatnya di dalam hutan, pada saat ini Lindong berada di tempat itu. Dia sedang duduk di atas pohon sambil berkultivasi. Karena sejak salah satu orang kuat di tingkat Nirwana telah terbunuh, sekarang keadaan kota Yangcheng benar-benar mencekam. Daerah itu seharusnya menjadi kawasan dari dinasti Moyan, yang artinya juga telah menjadi kawasan dari dinasti tingkat tinggi. Pemuda bernama Lindong mulai saat itu telah terjebak dalam pengejaran dan pembunuhan tiada akhir. Ternyata kata-kata itu saat ini sedang ditulis oleh seseorang yang diam-diam mengikuti Lindong. Dia adalah seorang wartawan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan berita penting di medan perang kuno ini. Sambil terus mengamati Lindong, orang itu juga terus menuliskan sebuah berita. Dia mengatakan dalam tulisannya, "Sekarang Lindong telah menyendiri di kedalaman pegunungan yang sangat berbahaya dan lokasinya sangat jauh. Dia benar-benar menutup seluruh informasi dan aktivitas dari luar. Dan di dalam hutan pegunungan ini, Lindong telah berkultivasi selama 5 hari. Wartawan itu menuliskan semua hal yang dia lihat secara detail dan seakurat mungkin. Namun pada saat ini, wartawan itu bingung dengan apa yang dilihatnya dari Lindong.
Karena selama dia berkultivasi, Lindong bisa menyerap sejumlah besar energi langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Si wartawan kemudian bertanya dalam hati, apakah Lindong memiliki semacam harta rahasia sehingga dirinya bisa meningkatkan kekuatan secepat itu? Sambil melirik Lindong, si wartawan berkata, jika aku bisa mengetahui rahasia ini lebih jauh, mungkin aku bisa menjadikan ini sebagai informasi yang sangat berharga dan bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal. Namun tiba-tiba saja, saat ini tubuh Lindong sudah menghilang dari atas pohon. Hal ini membuat si wartawan itu menjadi kaget dan dia berkata, "Eh, kenapa dia menghilang? Kemana perginya? Apakah dia telah pergi ketika aku sedang menulis tadi?" Si wartawan masih mengintip Lindong dari balik pohon. Namun sebenarnya saat ini, Lindong telah berdiri di belakangnya tanpa dia ketahui. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun berkata, apa yang sedang kau lakukan di sini? Seketika wajah dari wartawan itu pun menjadi cengoh karena dia kaget bukan main. Dia pun menoleh pada Lindong dan seketika menjadi terasis gagap. Hanya sedang lewat saja. Aku tidak melakukan apapun kok. Melihat si wartawan ini, Lindong pun berkata lirih, apakah orang ini laki-laki atau perempuan? Dan kemudian Lindong berkata, jangan kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau telah mengikutiku selama ini. Siapa kamu dan apa tujuanmu mengintipku dari sini? Lindong berkata seperti itu dengan tatapan yang menakutkan. Si wartawan pun menjadi gugup dan dia takut berada di hadapan dari Lindong. Dia kemudian berkata dalam hati, jika dia tahu bahwa aku sedang menyelidiki rahasia darinya, kemudian menjual informasi yang aku dapatkan, pasti dia akan sangat marah. Dengan tergagap-gagap, wartawan itu menjawab Lindong, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya melihatmu saja. Setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba si wartawan pun kabur saking takutnya jika Lindong mengamuk. Lindong yang melihatnya lari spontan dia berteriak, "Hei, jangan lari!" Dalam sekejap, wartawan itu pun mengaktifkan energi Yuan dan dia kabur secepat mungkin. Dalam kaburnya itu dia pun melirik arah Lindong yang mengejarnya sambil berkata dalam hati, hei, tidak ada seorang pun di tempat ini yang lebih cepat dariku dalam hal kabur-kaburan. Lindong yang masih melakukan pengejaran pun segera mengaktifkan energi Yuan-nya. Dan dia berteriak, berhentilah, kau jangan lari. Karena wartawan itu sangat cepat, Lindong pun mulai mengaktifkan energi mentalnya. Dia membentuk sebuah tangan raksasa untuk menangkap orang itu. Namun ternyata orang itu sungguh cepat sekali dan tidak mudah untuk ditangkap. Lindong yang melihatnya melesat seperti kilat ini berkata, apa? Bahkan aku tidak bisa menangkapnya dengan kekuatan mental. Apakah dia memiliki rahasia khusus untuk bisa kabur dariku? Dalam sekejap Lindong kemudian mengaktifkan sebuah teknik khusus di kakinya. Dan kali ini pergerakan Lindong menjadi secepat kilat. Dia pun langsung menuju ke arah wartawan yang kabur itu. Dan akhirnya, slap! Lindong pun berhasil menangkap tangan si wartawan sambil berkata, ayo, kena lu, mau lari kemana sekarang? Wartawan itu sangat kaget karena dia telah tertangkap. Dia kemudian berusaha meloloskan diri dari pegangan Lindong sambil berkata, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Lindong semakin erat memegang tangannya dan dia menjawab, tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Yang pada akhirnya, Lindong dan wartawan ini terjatuh ke tanah. Tiba-tiba saja, ada batu yang langsung mengenai kaki dari si wartawan dan dia sontak terjengkang. Dan Lindong pun pada saat ini memutar badannya. Dimana pada saat terjatuh ini, posisi Lindong jadi ada di bawah dan wartawan itu ada di atas. Lindong dan orang itu pun kemudian berpelukan di atas tanah tempat mereka terjatuh. Dan kini keduanya bangun, kemudian Lindong bertanya, hei, apa kau baik-baik saja? Tidak ada yang terluka kan? Si wartawan pun melihat Lindong dengan wajah yang sudah menjadi merah karena dia ternyata bukan pria. Dia adalah seorang wanita. Dan kini dirinya berkata dalam hati, Lindong baru saja menyelamatkanku dan dia rela menjadi bantalan agar aku tidak terbentur tanah. Kemudian dia menjawab perkataan dari Lindong, tidak, aku baik-baik saja. Terima kasih atas pertolonganmu. Lupakan saja dan tidak perlu mengejarku lagi karena aku tidak akan lari.
Pertanyaanmu sebelumnya akan aku jawab semuanya. Kenapa aku mengikutimu? Wanita itu kemudian menjaga jarak dari Lindong. Namun pada saat ini, Lindong masih belum sadar jika orang yang ada di depannya itu adalah seorang wanita. Sambil melihatnya, Lindong pun berkata dalam hati, aneh sekali, kenapa dada orang itu sangat empuk dan kenyal seperti ada yang menonjol. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah wanita yang menjadi wartawan yang selalu mengikuti Lindong saat ini? Jika kalian penasarin, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.